واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعسوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابيه إن إِنَّا لَمّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ۖ فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده فيومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش, ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سَمَانِيَةً ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqul Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya Ya qadiyah ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yawmiddin amma ba'du. Bapak dan Ibu, jamaah ngaji online subuh Musdai Jogja dan semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita dipertemukan Allah untuk bersama-sama melanjutkan program tahsin dan terjemah Kita akan masuk di surah Al-Haqqah atau Al-Haqqah yang sudah dibaca bersama dengan Mas Azam ya ayat 1 sampai berapa tadi Mas Azam? Eh, 35-an ya, masyaallah. Baik, mari Bapak Ibu semuanya Mas semuanya sebelum kita uh, mentasinkan dari ayat yang pertama kita baca ta'awud dan basmalah bersama-sama satu dua A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hmm. Saya akan bacakan Atau mencontohkan Di ayat yang pertama Silahkan ditampilkan Alhamdulillah harus dibaca panjang tiga alif. Tiga alif. Alhamdulillah. Dan kemudian ketika bertemu dengan kof itu ditekan karena ada tasdid di situ. Alhamdulillah. Coba bersama satu dua. Al-Haqq al, -uh. al -uh. Satu, dua al -ha -uh. ya. Nah, di panjang H Itu panjangnya tiga alif Berapa Mas Azam? Tiga alif. Tiga alif atau tiga ayunan atau enam harokat. Nah, di sini ada hukum bacaan apa? Mat lazim musakol kalimi. Iya, mat lazim musakol kalimi. Nah, atau panjangnya tiga alif. Mat lazim musakol kalimi. Musakolnya itu di tasdidnya. Al-Haqqah -oh. Ayo coba bersama Satu, dua Al-Haqqah -oh. Al-Haqqah -oh. Lagi al Kemudian yang kedua malhaq coba malhaq qon malhaq Mal qon Nah, ayat 1 dan 2 sama-sama memiliki hukum bacaan yang sama, ya. Haqqah. <tuh> nah, ini disebut dengan bacaan mat lazim mutsaqqal kalimi. Iya, mat lazim mutsaqqal kalimi. Kenapa? Mat lazim mutsaqqal kalimi Mat bertemu tashdid dalam satu kalimat Ya ada mat Bertemu tashdid dalam satu kalimat Matnya yang mana? Ha Nah Kemudian ada tashdid di atas huruf kof Itulah kemudian Hanya dibaca tiga alif Ayo bersama-sama ayat satu dan dua Satu Dua al -ha. Malha Kemudian di ayat yang ketiga kami contohkan terlebih dahulu wa ma adraka coba bersama Wama adrak Wama wama cukup panjang 2 uh, dua uh. a alif. Wama

haqqah Haqqah Nah ada penekanan ketika masuk di kofnya Ya Wa ma Nah di sini ada hukum bacaan apa? Ma Madjais munfasil. Yeah, iya, munfasil. Kenapa mat jais? Mat bertemu huruf hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Iya, ada mat bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Ma kalimat sendiri, a atau ada roka kalimat sendiri. Sehingga panjangnya cukup dua a, dua alif. Wama adro kamal adro Ad ada bacaan Kol suhro Iya kol suhro Kenapa kol suhro Dal sukun Ada dal sukun di tengah kalimat Ro Matbobi'i Malha <coughs> Idhar komaria Iya ada Izhar Komariah. Kenapa Izhar Komariah? Al bertemu H. Iya, ada al bertemu H. Nah, sehingga ma-nya tidak dibaca panjang. Walaupun di sini terlihat ada alif. Akan tetapi kalau bertemu dengan al maka malnya, ma nya tidak dibaca panjang malhaqqah -oh -oh. ada penekanan ketika masuk di huruf qaf ada tasydid maka di sini kita sebut dengan mad lazim musaqqal kalim kali ini. Kotu. nah tu ketika waqaf maka berubah menjadi ha tidak haqqat tidak juga haqqatu tetapi haqqah baik kita baca bersama ayat 1 2 dan 3 yuk 1 2 al haqqah mal ha وما <Sessizuk> أدراك yeah. Baik Bapak Ibu Jamaah yang semoga dirahmati Allah subhanahu ta'ala Kita lanjut di ayat yang keempat Kazzabat samudu wa'adun bil ah. contohkan sekali lagi kazzabat samud wa adun bil -kori ah. coba bersama satu dua kazzabat samud wa adun bil qari'ah kadzabat sabat sa nah di sini ada ta sukun bertemu huruf sa sa maka taknya tetap terbaca kadzabat sabat sa tidak taknya tidak melebur ke huruf sa nah tidak begini kazabat tetapi kazabat nah tanya terbaca kemudian sa juga terbaca kazabat sa Bil bilqari'ah Ayo bersama kazabat Samudu wa adum Tu juga Iya. Tu juga hati, -hati harus Pendek Jangan dibaca pendek. Jangan apa Mas puluh satu, iya. atau jangan dua Nah kalau diseret. Bagaimana jadinya puluh satu, Iya, samudera dua Nah, ini namanya tawalut atau menyeret bacaan. Kemudian, kazaza ketika tasydid maka ada suara yang mengalir. Kadzabat coba bersama. Kazabat <tutuk> samud waadum samud waadum a payakan terdengar jelas ada di tenggorokan bagian tengah makrotnya waadum bil coba waadum bil qari'ah Korea, ah. nah, kemudian kok, ya, makhluknya berada pada pangkal lidah. Kok, kok, bukan di tenggorokan, bukan di tenggorokan bagian bawah sini, tapi kok ada di pangkal lidah berdekatan dengan huruf kh dan huruf g. Nah, berdekatan sekali ya, korion, ah. korion, ah. ko, ah. coba. (قارعة): كذبت ثمود وعاد بالقارعة. (أيوة أرسامة): كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Kemudian A -dum bi. coba di sini dari ibu dari atas ya Ibu Gusrin Ridho ya A -dum bi. nah yang dumbi berlomba dengan Mas Azam ada hukum bacaan Iqlab. Iya, iqlab. Kenapa iqlab? Tanwin bertemu mbak ya tanwin bertemu bertemu ba. Nah, maka bacaannya atau uh, harus dibaca mingkem iqlab dum Coba. dumbi nah, Sudah terbantu dengan tanda mim kecil? Ketika ada tanwin bertemu huruf ba, maka harus dibaca mm. Dibaca apa Mas Azam? Mm. Mm, yang lama. Dum bil ah. Coba. Dum bil qari'ah. Iya. Bil ko, Ibu Hesti, ya. Di sini ada hukum bacaan Izhar Komariah. Iya, Izhar Komariah. Kenapa Izhar Komariah? Al bertemu Kof. Iya, ada Al bertemu Kof. Tanda Izhar Komariah di sini apa? Sukun. Sukun. Nah, di atas lam lamnya ada su sukun. Bil Qari'ah. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Taala kita lanjut di ayat yang kelima. Fa'amma samu tu fa'uliku Sekali lagi kami contohkan. Fa'amma samu tu fa'ul likubit bit Ayo bersama 1 2 Faamma samudhu fa uh likubit taghia Faamma samuntu fa uh likubit taghia فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ

hukum bacaan gunnah gunnah iya gunnah kenapa gunnah mim bertasydid iya ada mim bertasydid fa amma coba fa amma iya ma kemudian ya, samutu ma ada bacaan mat tabi'i famutu mu ku ya sama jadi ma mu dan ku itu bacaan mat asli atau matabi'i dan hati-hati tu di sini harus dibaca pen? pendek pendek jangan tawalut atau jangan diseret menjadi pan panjang waamma fa tsamutufa'u liku fa'u liku coba fa'u liku fa'u liku fa'u fa liku bi dhiya bi dhiya ya bi nah di sini coba ibu sudan Bitto ada bacaan Idh-Hom syamsiyah. Iya, Idh-Hom syamsiyah. Kenapa Idh-Hom syamsiyah? Al bertemu to. Nah, ada al bertemu to. Nah, tandanya ada Tash Tasdid. Ya, setelah al ada Tash Tasdid. Inilah disebut dengan Idh-Hom syamsiyah. Kalau idhar komariah di atas al ada su sukun. Hai bedanya kalau idhom syamsia setelah al ada tasdid, kalau idhar komaria di atas al ada sukun. Insyaallah insya Allah ya. Tohia to ada hukum bacaan. Mat tobi Mat Riyah nah, tak marbutoh ketika wakof berubah menjadi He. Ha atau dibaca ha toria jangan dibaca Tohiyat. nah, Kalau tetap dibaca tak itu tak biasa, tak yang seperti ini. Tak ya, taknis ta namanya. Nah, kalau ini adalah tak mar marbutoh. Ketika wakof harus berubah menjadi h atau dibaca h. Fa amma, bersama satu dua. Fa amma samudu fa uliku ya, Kita lanjutkan. Wmbaadung -uh likubiri Hai Solo Sorin kami contohkan kembali silahkan disimak dengan baik W Fau -uh liku biri sar Sarin -sor sorin coba mas azam dan jama semua satu dua wa madu -ma fau -uh liku biri sar Sarin -sor sorin atia ya, alhamdulillah ini cukup panjang maka disiapkan nafasnya ya Mas Azam geser ke sini biar tidak separuh badannya nah wa tarik nafas dulu Mas Azam dan jamaah semuanya wa ammah wa'amma'adun coba wa'amma'adun ya wa'amma'adun fa'uhliku sampai sini dulu satu, dua wa'amma'adun firihin -uh sar sarin coba firihin sar sarin atiya atiya wa amma adun fauliku -uh sekali lagi wa nah, amma boleh berhenti di sini kemudian diulang lagi fa'uhliku birihil sor sorin atiyah coba Fa'uhliku birin sar sarin nah, Misal kalau kita benar-benar tidak uh, kuat nafasnya, boleh berhenti di fa'uhlifahuhliku. Nah, sekali lagi kami contohkan satu ayat penuh.

sorsorin Iya, insya Allah kalau ada persiapan maka bisa kuat dan tidak terlalu berat. Wa amma adu fauhliku sorsorin Sekali lagi wa ammaa 'aadun faa um alhamdulillah wa amma coba bawahnya ada Bapak Muhammad Zubaidi alhamdulillah nah solo hadir ya ma'amma -ma, ada bacaan apa Guna, iya guna. Kenapa guna? Mim Membertasdiri, Mim ya. ma ma'a Hati-hati, ma, nah, hati -hati, ma di sini cukup dibaca satu. Alif. Alif. A, a juga satu alif. Maka ma a dan a. a. Coba di sini Ibu Widayati. Alhamdulillah ya. Ada hukum bacaan apa? ya Iya, dua-duanya matba'i. Wa -ma -a. sama, satu alif semua. Jangan ada yang kelebihan atau justru ada yang dibaca pendek. Jangan, ya. Semua panjangnya sama. Wa ammaa Nah, tungfa nah, ibu Ari Surjani. Nah, tungfa ada bacaan apa di sini? Ikhfa hakiki. Iya, ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Tanwin bertemu fa. Ya, ada tanwin bertemu fa. Tungfa coba bersama. Dungfa. Ya. Maka harus mendengung yang lama dengan cara menyamarkan dun kepada huruf fa. Dungfa, ya. Dungfa. Fa uhliku so Coba. Fa uhliku birihilso. Iya ku kemudian ri nah, coba ibu asih yuliastuti nah ku dan ri di sini ada hukum bacaan mat i. iya mat i. nah atau mat asli kenapa ku mat i? diikuti waw sukun iya kalau ri kasroh diikuti ya sukun iya dhammah diikuti waw sukun kasroh diikuti ya sukun. Nah, ini tandanya matobi'i. Yang pertama tanda matobi'i fathah diikuti alif. Ini bagi jamaah yang barangkali baru bergabung jamaah baru. Kemudian yang kedua zummah diikuti waw sukun dan yang ketiga kasroh diikuti ya sukun. Panjangnya cukup satu alif. Adu fa'uh liku birih nah semua satu a alif hilso coba ada yang uti Bandung ya insya Allah hilso ada bacaan ikhfa hakiki iya ikhfa hakiki kenapa ikhfa hakiki Tanwin bertemu sod. Iya, ada tanwin bertemu sod. Ya, maka bacanya disamarkan kepada huruf so. Hail so. Coba. Hail so. Hail so. so. Sor sorin Sor. so. Di sini ada rok yang dibaca Tafkhim sor so coba sor so dengan mengangkat ketika membaca sor roknya diangkat ya atau pangkal lidahnya diangkat ya pangkal lidahnya diangkat sor sorin watiyah coba bersama Sor sorin atia. Iya, rin a. Coba ibu atiwati, ya, temanggung, masya Allah. Rin atia, rin a ada bacaan. Izhar halki. Iya, izhar halki. Kenapa izhar halki? Tanwin bertemu ain. Iya, ada tanwin bertemu ain. Nah, huruf ain ini salah satu huruf halqi. Huruf yang letaknya di tenggur, tenggorokan, maka harus dibaca jelas. Rin atiyah. A ada hukum bacaan matbi'i. Iya, atiyatin ketika waqaf tinnya dibaca menjadi ha, ya. Ayo dibaca bersama ayat ke-6 1 2. Wa amma Iya, kita lanjutkan, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala. Sakharaha alaihim sab'a al layali wa thamaniyata ayyam Kita berhenti di sini walaupun ada tanda lam alif Nanti kita ulang dari وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها boleh berhenti di sini atau فترى القوم فيها صرعا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ sekarang ditirukan kami akan contohkan sepotong-sepotong dulu ya Sakharoha alaihim sab ala wa thamaniyata ayyam Siapkan nafasnya, satu, dua Sakharaha alaihim ayyam wasamaniyata ayyam nah karena tandanya lam alif yang artinya tidak boleh berhenti maka kita ulang dari wathamanniyata ayyam min husuman fataral Qawma fiha sampai sini satu dua wasamaniyata ayamin husumah Fataral kaum fiha fatarul kaum fiha sarak anhum a'jazunak lin khawiyah siapkan nafasnya satu dua fatarul Qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah iya cukup panjang ya tapi Insyaallah kalau nafasnya disiapkan akan bisa kuat. Kita ulang kembali, silakan disimak, kemudian langsung diikuti bersama dengan Mas Azam. Sakhara alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam Yuk, satu, dua سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الْقَوْمَ فِيهَا Alhamdulillah Nah سَخَّرَ لَهَا ada huruf خ Kemudian bertajdid Maka ditekan terlebih dahulu Dan nya dialirkan sakho sakho ya sakho roha -ha, -ro hati-hati roh harus dibaca pendek jangan tawalut seperti ini sakho roha ro nah ini namanya menyeret bacaan yang benar sakho khoroha alaihim sab'alaya sab'alaya sab'a a-nya juga harus hati-hati harus dibaca pendek jangan tawalut atau jangan dipanjangkan sab'alaya a-nya okay. harus pen pendek ha di sini coba ibu mafrudah ya masya Allah ada hukum bacaan apa iya mat tobi'i ya atau mat asli kemudian lai ya lai ada bacaan apa coba Bapak Widadi, nah alhamdulillah ya, Kebumen Alhamdulillah Lai ada Bacaan Iya harfulin huruf lin Kenapa harfulin Fathah diikuti Ya sukun nah, Lai himsa Himsa nah, Berikutnya ada Himsa di sini ada hukum mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Nah, coba Ibu Suhendriyatun atau Mbah Tun ya. Insyaallah dari Temanggung himsa. Nah, ada hukum bacaan apa? Iya. Izhar Syafawi. Himsa Kenapa Edhar Syafawi? Ada mim sukun bertemu sin atau bertemu huruf selain mim dan ba. Maka harus jelas himsa jangan mendengung di himnya. Him sab'ala ya sab'a. Nah, sab'a Ibu Leli Kusumawati Insya Allah ya. Sab'a ada bacaan Iya Benar sekali ya Apa? Kol Kol kola suhro Atau Bacaan yang memantul Karena ada bak sukun yang matinya asli Sab'a Saba'a Ya Liwa Liuwa Nah, coba berikutnya Ibu Katmini, Katmini Rahayu, ya Ponorogo hadir ya, Insya Allah. Liwa. Nah, ada hukum bacaan? Iya, Edhom Bihunna. Maka harus didengungkan yang lama. Liwa. Kenapa Edhom Bihunna? Nah, yang warna merah ini ya, tanwin ada tanwin bertemu wawu sedangkan huruf idgham bi ada em, empat ya nun mim wawu ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu salah satu keempat huruf itu maka harus didengungkan yang lama liu wa samaniyata ayyam Wasa sa di sini saknya dibaca tipis. Wasama jangan wasama jangan dibaca s atau jangan dibaca tebal, tapi dibaca ti. Tipis tipis. Wasamaniyata ayam ma nah, ibu iim, insyaallah ya. Bandung hadir, Alhamdulillah Kopo Bandung Ma ada hukum bacaan Iya Namanya Mat asli Atau mat tobi'ai Kenapa ada Fathah panjang Ma maniyata Ayyam Ayyam Ya tajdid ditekan kemudian ada suara yang mengalir ayya ayya yaknya dialirkan tidak ay ya tidak di e, apa namanya ditekan kemudian ditahan saja tidak tapi ditekan kemudian dialirkan ayam yam ya. nah di sini Ibu Sri Nuryani ada hukum bacaan iya mat arid lis namanya mat arid lis sukun kenapa mat arid lis ya, ada mat bertemu huruf hidup kemudian dibaca wakof nah, matnya yang mana ibu sri matnya ya bertemu huruf hidup min kemudian diberhentikan maka panjangnya ayam boleh satu dua atau tiga alif nah karena kita berhenti di tanda lam alif yang sebenarnya lam alif ini merupakan tanda yang tidak boleh berhenti sehingga kita harus mengulang kembali dari satu atau dua atau tiga atau empat kata sebelumnya. Nah, yang pas kita dari wasama niyata. Kita ulang dari wasama wasama niyata wa ayyamin husuma boleh berhenti di sini kalau kita sampai fiha terlalu berat tapi kita coba berhentikan sampai fiha وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها أيام من حو من من حو جوبا Ibu Tri Wahyu Nah, min how hu, ada hukum bacaan izhar halki. Iya, izhar halki. Harus je jelas. Ayamin izhar halki ada berapa hurufnya? Enam. Ada enam. Coba sebutkan. Hamzah ha kho ain ghain ha. Iya, hamzah ha kho ain ghain ha. Khusu manfa manfa, nah ibu Endang prihati, Ayo kasih hadir, alhamdulillah. Manfa ada hukum bacaan, ikhfa hakiki. Iya ikhfa hakiki. Manfa tarawat kaum fiha langsung ya. Di sini ada bacaan harfulin. Harfulin. Fi ha ada Bapak Suraji kenitan hadir. Nah, insya Allah. Fi ha ada hukum bacaan matobiai. sama ya. Sor, a, sor ada rok yang dibaca. Tabkhim. Tabkhim ya, atau tebal sar diangkat pangkal lidah kita a ada juga hukum bacaan matabi'i iya matabi'i ya karena adanya fathah panjang fathah panjang ka'annahum a hum a ya pakai alif ya anna coba ibu yuliati rahmah Nah, anna ka anna ada hukum bacaan ghunna. Ghunna sama dengan amma. Apa itu ghunna? Ghunna ialah setiap huruf nun dan mim yang bertasydid. Iya, setiap huruf mim dan nun yang bertasydid. Jadi kalau ada nun bertasydid, mim bertasydid, maka disebut bacaan Ghunnah didengungkan yang lama ka'anna ahum -a, a ada ibu sukemi mardiyastuti ya hum a ada hukum bacaan idhar syafawi iya idhar syafawi idhar artinya jelas jelas syafawi bibir bibir jadi ketika membaca hum a jangan mendengung Hum ajazu nakhlin aja coba bersama aja 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 jauh, rasakan mengalir di tengah tenggorokan ajazu a ajazu zu hati-hati juga harus dibaca pen pendek hmm. jangan tawalut. A'jazunakh Jangan Zunakh khawiyah. Khaw uh, khawiyah. khawiyah, lin Khawiyah, Nakh lin Khawiyah, 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 lin 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 Izhar halki Iya izhar halki Khawiyatin Dibaca menjadi Khawiyah Iya Satu ayat lagi Fahal Tarolahum Mim Baqiyah Coba bersama Satu dua Fahal Tarolahum baqiyah Fahal taro lahum min baqiyah Fahal taro lahum min baqiyah Hummi Nah insyaAllah ya Ibu Dasya insyaAllah ya Magelang hadir. Hummi. Nah, ada hukum bacaan apa di sini? Idhom misli. Ya, idhom misli. Kenapa idhom misli? Mim sukun bertemu mim. Iya, mim sukun bertemu mim. Ya. Kemudian mimba mimba. Nah, ada Ibu Yuni Jogja hadir ya. Mimba ada hukum bacaan? Ya qolab. Kenapa ikhlab? Nun sukun bertemu ba. Iya, nun sukun bertemu ba. Ada berapa huruf ikhlab? Satu. Iya, huruf ikhlab cuma ada satu. Yaitu apa? Ba. Ba. Jadi setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba maka membacanya dirapatkan bibirnya. Mim ba. Coba. Mim ba. Mm -mm. Jadi mendengungnya dengan merapatkan bibir. Mim baqiyah. Coba. Mim baqiyah. Iya, ba ada hukum bacaan apa, Ibu Sri Bandinem? Alhamdulillah. Ba ada hukum bacaan Matobi'i mat atau mat asli Baqiyatin Kalau wakof menjadi Baqiyah Iya Baqiyah Ti Ti Ada huruf Qaf Makrotnya berada pada apa tadi? Pangkal Lidah Baqiyah Coba Baqiyah Fahal taro Satu Dua Fahal taro lahum Mim Baqiyah Alhamdulillah Insyaallah Allah 1 sampai 8 ayat Ayo sekarang Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Ta'ala lebih semangat lagi gimana Mas Azhar dan jamaah semuanya masih semangat makin semangat Allah Akbar Masya Allah kita akan masuk kepada tahap yang keempat untuk laf, love love diyahnya, atau terjemah perkataan Nah. Al ha -oh. coba bersama satu dua alhaqqah -oh. alhaqqah -oh. alhaqqah -oh. Al -oh. Al -oh. ya panjang tiga alif jangan lupa ya Al-Haqqatu hari kiamat Al-Haqqatu hari kiamat Mal-Haqqatu apakah hari kiamat itu mal -ha -kotu apakah hari kiamat itu Wama dan apakah Wama dan apakah Adraka kamu mengetahui Adraka kamu mengetahui Malhaqqotu keadaan yang sebenarnya Malhaqqotu keadaan yang sebenarnya Kazabat samudu kembali kami uh, contohkan dan ingatkan batsa taknya tetap diba dibaca ya mas azam dan jemaah semuanya jangan dimasukkan kepada huruf sa kadzabat tetapi kadzabat Samudu. itu cara membacanya kadzabat telah mendustakan kadzabat Salah mendustakan kaum Samudu kaum samud Samudu kaum samud Wa adun dan kaum ad Wa adun dan kaum ad Bilqari'ati dengan hari kiamat Bilqari'ati dengan hari kiamat Ya Coba langsung ya diterjemahkan Mas Azam dan jamaah semuanya. Kazabat telah mendustakan kamu kaum samud dan kaum at bil dengan hari kiamat fa amma samud fa uhliku bi coba baca lagi fa amma samud fa uhliku bi

Tohiyati dengan suara yang luar biasa. Nah, sekali lagi ya. Fa amma maka adapun. pun. Fa amma maka ada Samudu kaum samud. Samudu kaum samud. Fa maka mereka dibinasakan. Fa'uliku um maka mereka dibinasakan. Bittaghiyati dengan teriakan yang luar biasa. Bittaghiyati dengan teriakan yang luar biasa. Iya, coba langsung diterjemahkan, Mas Azam dan jemaah semuanya. Fa'amma maka adapun samudu kaum samud. Fa'uliku um maka akan dibinasakan. Ya, maka mereka dibina saksakan. Tidak akan ya sudah nih. fauhliku Maka mereka dibinasakan. Bill Dengan teriakan yang luar biasa. Iya wa amma adun, fa uhliku birihi sar sarin gatia, wa amma dan adapun, wa amma dan adapun, adun kaum at, adun kaum at, fa uhliku mereka dibinasakan. Fauliku mereka dibinasakan. Birihin dengan angin. Birihin dengan angin. Sor sangat dingin. Sor sangat dingin. Atiatin amat kencang. Atiatin amat kencang. Nah, coba ya langsung diterjemahkan. Insyaallah mudah, bapak ibu cemas semuanya. Wa amma dan ada pun Adun. Ad. kaum kaum fa'uhliku mereka dibinasakan birihin. dengan angin sor -sorin. sangat dingin atiatin sangat kencang iya sangat dingin sor sorin atiatin dan sangat sangat kencang nah, kita lanjutkan Sakharaha 'alaihim sab'a al layalin wa thamaniyata ayyam. Sakharoha angin itu menimpa mereka atau sakharaha dia menimpakannya ayo Sakharaha dia menimpak kannya Sakharaha dia menimpakannya ianya kembali kepada kaum Ad. kaum a dia siapa Al? allah allah Sakharaha dia menimpakannya ayo Sakharaha dia menimpakannya alaihim atas mereka Alaihim atas mereka sabatuju, sabatuju layalin malam, layalin malam wasamaniata dan delapan, wasamaniata dan delapan ayamin hari, ayamin hari husuman terus menerus, husuman terus menerus pantaroh lalu kamu melihat Fatara lalu kamu melihat Al-Qawma kaum al kaum Fiha pada waktu itu Fiha pada waktu itu Sor'a Apa di sini namanya? Mati bergelimpangan Sor'a mati bergelimpangan Ya, mati bergelim Bergelimpangan Ka'annahum seakan-akan mereka Ka'annahum seakan-akan mereka A'jazu Seperti ba batang A'jazu batang A'jazu batang Nakhlin kurma Nakhlin kurma Khawiyatun yang tumbang Khawiyatun yang tumbang Ya coba ya sekali lagi sakhoroha dia menimpakannya sakhoroha dia menimpakannya ya, dia Allah menimpakan angin itu alaihim atas mereka alaihim atas mereka sabah tujuh Sabatujum Layalin malam Layalin malam Wasamaniyata dan delapan Wasamaniyata dan delapan Ayyamin hari Ayyamin hari suman terus menerus Kusuman terus menerus Fataro lalu kamu melihat Fatarwalalu kamu malihat Al-Qawma kaum Al-Qawma kaum Fiha padanya Fiha padanya Sor'a mati bergelimpangan Sor'a mati bergelimpangan Ka'annahum seakan-akan mereka Ka'annahum seakan-akan mereka Anjazu batang A'jazu batang Nakhlin kurma Nakhlin kurma Khawiyatin yang tumbang Khawiyatin yang tumbang Ya Coba langsung diterjemahkan Mas Azan um Jam'at semuanya Insya Allah Lalu Eh Dia menimpakannya Iya dia menimpa menimpakannya menimpakan apa tadi di sini ha? angin 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 yang sor sorin dan atiatin yang sangat kencang alaihim <tuh> Atas mereka tujuh layalin malam, wa dan delapan ayamin hari Husuman terus menerus. fatara lalu kamu melihat, al-qawma kaum fiha, Pada waktu waktu itu mati mati Ka'annahum Seakan-akan mereka A'jazu Batang Nakhlin Kurma Khawiyatin Yang tumbang Ya Masya Allah Ya yeah. Fahal taro lahum Mim Baqiyah Fahal maka adakah Fahal maka adakah Taro kamu melihat Taro kamu melihat Lahum di antara mereka, lahum di antara mereka, Min dari Min dari Baqiyatin yang tersisa Baqiyatin yang tersisa ya fahal maka adakah antara mereka, lahum di lahum di antara di antara mereka, min dari baqiyatin yang tersisa. Ya, apakah kamu melihat di antara mereka ada yang tersisa? Nah, masya Allah, Bapak Ibu, jamaah, rahimani rahimakumullah, surah al hakoh adalah surah uh, Makkiyah ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Rasulullah S.A.W. Alaihi Wasallam hijrah ke hijrah ke Ma Madinah. Madinah nama-nama hari kiamat ada beberapa nama ya ada al haqqah ada al qari'ah ada apa lagi al waqi'ah al waqi'ah terus as sa'ah ya yang berarti yang datang tiba-tiba atau yaumil qiyamah di mana manusia berdiri lama di padang mahsyar kenapa disebut yaumil kiamah hari kiamat di mana manusia berdiri lama di padang mahsyar menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk e, memulai persidangan. Jadi di yaumil kiamah di mana manusia berdiri di padang mahsyar untuk menunggu Rasulullah e, menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan lamanya luar biasa satu hari di sana sama dengan di sini lima puluh e, ribu tahun oh. gimana itu mas Azam ya kemudian saking panasnya ya seakan-akan matahari berada di atas kepala kita satu kilan di atas kepala rasanya nah, bagi orang yang beriman maka ia akan terasa Uh, dalam penantian itu tidak akan terasa tidak terlalu berat beda dengan orang yang kafir beda dengan orang yang banyak berbuat kemaksiatan bahkan saking panasnya saking banyaknya manusia maka eh, uh, keringatnya bercucuran dan kemudian akan menutupi ya ada yang sampai di ubun-ubunnya ada yang sampai di Matanya ada yang sampai di mulutnya, ada yang sampai di dadanya, ada sampai di perutnya, ada sampai di betisnya, sesuai dengan amal dan perbuatan ketika hidup di dunia. Masya Allah, itu bukan air yang jernih, bukan air yang bisa diminum, tapi itu adalah air keringat umat manusia yang terkumpul pada Padang Mahsyar pada waktu itu. Miliaran manusia berkumpul, semua mengucurkan keringat dan kemudian keringat itu akan menenggelamkan mereka. Nah, ada namanya Yaumul Hisab yang berarti hari di mana semua amalan manusia akan ditim ditimbang. Ada Yaumul Kiamah, Yaumul Hisab atau Al Qari'ah, Al Waqi'ah, apalagi Mas Azam, Yaumuddin. Nah, hari pembalasan setelah penimbangan amal, maka akan diketahui berapa uh, amalan baik mereka, amalan buruk mereka. Kalau amalan baik se sebesar biji zarah pun, maka akan di dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, kalau amalan buruk, walaupun sebesar biji zarah, maka juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malhakoh, apakah hari kiamat itu? Wa ma adroka malhakoh. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu, ataukah hari eh, kejadian yang sebenarnya? Ya, kadzabat samudu wa adun bil Apa artinya Mas Azam? Kaum oh. Samud mendustakan. Kaum, kaum samud, samud dan, dan kaum, kaum 'ad mendustakan hari kiamat. Ya, jadi di sini Allah memberikan contoh tentang pembangkangan yang dilakukan oleh kaum samud ya, yaitu kaumnya Nabi soleh dan kaum 'ad kaumnya e, Nabi Nabi Hud ya, yang ada di daerah Yaman sana. 'ad ya. Fa'amma samudu fa'uhliku Dan Adapun kaum samud Mereka dihancurkan dengan Bittaghiyah Apa tadi? Tolriyah Apa mas Azan? Suara yang Yang begitu memekakkan telinga Nah Jadi kaum samud ini Salah satu pembangkangannya Adalah dia tidak mau menyembah Allah dan kemudian ketika diberikan onta, ya dihadiai unta ataupun mereka bilang begini, ayo Nabi Soleh kalau kamu benar-benar Nabi dan Rasul coba keluarkan dari batu itu onta. Nah atas izin Allah Nabi Soleh berdoa kemudian memohon kepada Allah agar Unta itu dikeluarkan dari sebongkah batu yang besar itu. Maka keluarlah onta betina ya, yang kemudian Unta e, itu e, disembelih. Padahal Nabi Soleh sudah melarang untuk jangan menyentuhnya. Siapapun jangan menyentuhnya. Tetapi kaum Musamud ya mereka bersepakat bermusyawarah untuk membunuh Unta itu. Nah, karena pembangkangan mereka inilah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka bitaghyah dengan suara yang memekakkan telinga, suara yang begitu keras. Ya, lebih dari suara uh, menggelegarnya petir. Jadi petir yang paling keras yang kita dengar itu masih lebih keras lagi. Saking kerasnya suara itu, maka kaum Samud kemudian semua binasa karena apa pembangkangan mereka kepada Nabi Soh, Soleh. wa amma atiyah dan adapun kaum a mereka dibinasakan dengan birihin dengan apa tadi Mas Azam? riuh angin. angin sor sorin yang begitu di begitu di dingin, dingin ya jadi sor sorin itu anginnya begitu dingin, ayat dan begitu uh, kencang. Kemanapun kaum ad mereka bersembunyi, baik di balik pohon, masuk ke gua, masuk ke sumur, di dalam rumah, di dalam benteng, ya angin itu terus mencari <tuh> semua kaum ad, ya agar apa? agar mereka binasa. Kenapa? Karena mereka ya, membangkang, ya, tidak mau menyembah Allah Subhanahu ta'ala menyombongkan dirinya karena mereka merasa kaum yang kuat. Ya, kaum Ad itu digambarkan orangnya tinggi besar, kayak raksasa. Ya Mas Azam, berkali-kali lipat besarnya daripada kita manusia ini, sehingga mereka mampu me membuat rumah di ibu di bukit-bukit di bebatuan mereka ukir menjadi sebuah ru, menjadi sebuah rumah atau menjadi benteng atau menjadi istana ya. karena kekuatan mereka sehingga mereka berpaling dari Allah merasa sombong ya, merasa sombong dan ketika Nabi Hud memerintahkan untuk bersyukur ya, ber, beribadah kepada Allah mereka menentangnya maka Diturunkanlah adab Allah berupa angin yang sangat dingin dan angin yang sangat ken kencang, sangat uh, cepat dan dingin. Ya, insyaallah. <tuh> 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 Di sini, angin topan ini, kalau sekarang mungkin kita menyebutnya seperti angin topan, ya ditimpakan kepada mereka angin topan yang sangat deras, sangat kencang dan sangat dingin itu selama berapa hari? Tujuh malam. Tujuh ha, uh, tujuh malam delapan ha? hari hari. Sabalayalin wasamaniyyatayya, masya Allah. Tujuh malam delapan hari khusuma terus menerus tidak ada berhentinya sama sekali maka fatarol kaum fiha kemudian maka kita akan melihat kaum ad semua bergelimpangan ka annahum nakhlin sebagaimana bergelimpangannya eh, pohon kurma atau seperti pohon kurma yang tumbang yang rapuh kemudian tumbang subhanallah dan tidak ada sama sekali yang tersisa, bahal taro lahum Jadi kaum Samud, kaum Ad tidak ada satupun e, mereka yang tersisa. Nah, ini diberikan e, kabar ini diberikan oleh Allah subhanahu wa taala melalui Rasulullah saw kepada kaum kafir Quraisy agar menjadi pelajaran jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, mengadab mereka, membinasakan mereka sebagaimana Allah mengadab kaum Samud dan kaum Ad. Kenapa? Karena di awal-awal dakwah Rasulullah, kaum kafir Quraisy juga sangat menentang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diberikan kabar ya agar menjadi pelajaran. Jangan sampai kaum kafir Quraisy dibinasakan sebagaimana kaum tamu dan kaum nabi Hud atau kaum 'ad, ya Masya Allah. Dan alhamdulillah, ya, atas kesabaran Rasulullah, ya, maka sebagian daripada kaum kafir Quraisy juga beriman. Dan kemudian eh, atas kegigihan dakwah Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW, me mendapatkan kemenangan yang ditandai dengan Fathu Makkah ya atau yang namanya peristiwa Fathu Makkah kemenangan di kota Makkah subhanallah tapi setelah melalui perjuangan selama berdakwah 23 tahun lamanya Alhamdulillah nah, Bapak Ibu jamaah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian tadi uh, kisah kaum Samud dan kaum Ad ya, yang semoga kita semua bisa mengambil faedah, mengambil hikmah dan pelajaran ya, bahwa orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, maka akan dibinasakan dengan sedah sedah Satnya untuk itu semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, orang-orang yang tidak menyombongkan diri walaupun mungkin Allah memberikan berbagai banyak kenikmatan kepada kita, memberikan berbagai macam uh, kelebihan kepada kita. Namun kelebihan ataupun kenikmatan yang telah Allah berikan itu senantiasa menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Insya Allah. sehingga uh, hidup di dunia dengan hasanah, hidup yang baik wafil akhirati hasanah dan di akhirat juga hidup dengan baik hidup dengan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan rabbana atina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakinah adabana nah Alhamdulillah sampai sini Bapak Ibu Jama semuanya Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur Atas nikmat yang telah Allah diberikan berikan kepada kita semua Sebelum kita akhiri Mas Azam Ada pesan terbaik buat Bapak Ibu Jama semuanya Untuk selalu mendoakan mendukung, berkontribusi dan donasi dalam program gerakan wakaf ya pembebasan lahan kemudian pembangunan taman Quran pembangunan taman parkir dan asrama asatid As ya Quran Learning Center Posdai Yogyakarta ayo coba Mas Azam yuk salurkan infak terbaik Anda untuk mendukung pembangunan Kur untuk mendukung pembebasan lahan Taman Quran, Taman Parkir, dan Asrama Asatid Quran Learning Center, Posdai Jogja. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share. Iya, insya Allah, jangan lupa like, subscribe, and share-nya. Nah, insya Allah akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir sampai Yaumil Kiamah, sampai akhirat nanti, ya, sampai Yaumil Hisab. Nah, atau sampai hari kiamat insya Allah. Jazakumullah khairan kathiro. Mari Bapak Ibu jamaah semuanya kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik Hatanallahu wa iyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar あ <laughs>